Nikita Mirzani mengaku menjadi korban kekerasan fisik dan mental saat berpacaran dengan Rizky Irmansyah. Melalui media sosialnya, mantan istri Antonio Dedola ini mengatakan dirinya tak menyangka bisa mengalami hal tersebut. Diakui Nikita Mirzani, kekerasan tersebut sudah lama diterimanya. Hanya saja selama ini dirinya tak pernah mengungkapnya ke publik. Terlebih, pemain film komik 8 ini juga sempat merasa tidak akan dipercaya jika membongkar kelakuan mantan kekasihnya tersebut. Namun kini, Nikita Mirzani memutuskan untuk bersikap tegas. Ia memilih untuk mengungkapkan kebenaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.